Bye deh. Bye. Enggak. Iya. Abdi temani bogoh ka anjing. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Leslar. Kabar terbaru dan terupdate tentang Lesti dan Bilar. Yang pasti oke. Ini dia guys. Baru-baru ini Lesti Kejora, Lesti Bilar, ya, mengunggah di feed Instagramnya, ya, foto dirinya sedang melangkah dengan menggunakan kerudung warna coklat, baju putih dan bawahan biru. Lesti tampak melangkah. Dia menuliskan, "Di mana-mana hatiku senang." Juga tak lupa, Putri Gejora itu menuliskan caption untuk unggahannya. Akan gendang, kalau sayang, bilang sayang. Cus, terusin. Tagar kumaha abdiwe. Sontak saja unggahan Lesti ini ya mengundang pro dan kontra sih. Bukan pro dan kontra, mengundang banyak reaksi dan komentar terutama dari para Lestral mania. Banyak yang menduga bahwa unggahan ini dan captionnya itu merupakan balasan atas unggahan Bilar sebelumnya yang mengungkapkan, "Masih gue pandangin, ntar juga gue sayangin, anjay," kata balasan dari Bilar pas membalas di unggahan feed Instagramnya pada beberapa komentar. Dan ketika itu juga Bilar mengatakan bahwa dia mengunggah caption ketika itu adalah untuk menjelaskan bahwa dirinya tak hanya bisa guyon saja, tapi dirinya juga bisa serius. Tentu dengan unggahan ini banyak komentar dari netter yang berharap bahwa Bilar segera merespon apa yang telah disampaikan oleh Dedek Lesti ini. Seperti Yuli Maul yang juga ikut berkomentar dalam unggahan Lesti, "Sayang, hei sayang, hahaha, sayang orang." Wah, hahaha, Lesti pun membalas. Ada yang mengomentari seperti Richard Ricardo, mengomentari, "Cie, Dede, mana suaranya?" katanya. Rupanya Lesti dan Bilar menikmati romansa bersama, ya, kehidupan hari demi hari dengan saling kode-kodean. Atau kalau orang lama, orang lula itu ya bilangnya ya pantun-pantunan sih. Sekarang pakai kode-kodean. Sesuai banget ya, caralah seperti ini. Ya, para Leslar semua, pengagum Lesti dan Bilar, kita doakan mereka berdua bisa menapaki jenjang serius, yakni sampai di pelaminan nantinya. Amin ya. Dan kita simak beberapa komentar yang lain terkait unggahan Lesti ini yang bikin kita terkiu-kiu. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.